selamat malam. Ya, ini proyek kita ya. Guys, ini lanjutan yang tadi. Nih, aku jelasin dulu nih TBBRT yang 40 sudah memakai injektor yang untuk 250 cc. Ya, 300 ya. 300 ya. 300 cc per menit. Nah, dan di dalam sini yang tadi yang head menggunakan isian Noken BRT dan Perklep BRT. Progresif. Nah, ini untuk motor sudah jadi. Mau dengar suara soundnya? Sini. Rider-rider yang di Medan, gak usah ragu lagi ya untuk bore up X-Max ya, sudah terbukti suara halus, power pasti lebih mantap lah dari sebelumnya. Untuk itu segera order produk-produk racing BRT di Fix Motor atau di Sandex Fix Shop Medan. Bisa. Nah, untuk hasil dyno mungkin besok pasti ada hasil datanya, cuman nggak video, hanya PDF-nya saja. Oke. Okay? Terima kasih sebelumnya. Salam. Dyno motor punya pemakai 50 dan berapian. Hai, selamat malam. Nah, ini 4 lanjutan dari yang kemarin yang sini. Nah, ini bloknya. Sini. Ini blok BRT pakai piston 76. Hari 76. Nah, kebetulan saya mau mengenalkan namanya porting mula dumbbell. Nah, ini namanya porting. Look at that sexy ass. Porting ini sangat efisien. Kenapa efisien? Sebentar, saya ambil HP. Mana dong? Saya boleh sini. Ya. Kenapa efisien? Flow-nya sangat bagus. Lihat, flow-nya sangat bagus. Flow sangat bagus. Dan ini bola golf, model bola golf ini dapat memecah bahan bakar menjadi partikel terkecil. Terjadi turbulensi di dalam aliran sehingga mikstur antara udara dan bahan bakar menjadi lebih sempurna. Nah, itu benar. Dan ya, ini dia cam pakai BRT seri R. Ya, seri R. Nah, ini juga porting X nya sangat bagus, rapi sekali, sangat rapi, bersih, maximum airflow, tetap menggunakan masih klep standar, sudah mencukupi asupan untuk in dan X nya sudah cukup. Oke, okay. Nah, untuk motor selanjutnya hidupnya tunggulah, karena kita di Virginia akan kita hidupkan dan akan kita garap X-Max ini tembusnya berapa HP, tunggu hasil dari. Oke, okay. Selamat malam.